Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel Lakifian. Hari ini bro kita akan memasang headlamp dan speedometer Suzuki Tundra 125. Silakan bro-bro semua simak videonya sampai selesai. Baik bro, karena tender ini sempat terbengkalai beberapa lama, lumayan lama sih bro. Kemarin terbengkalainya karena disebabkan oleh kabel bodinya sempat terbakar, dan saya sekarang baru punya waktu untuk memperbaikinya lagi. Dan untuk kabel bodi itu sendiri udah kita pasang kemarin, dan kita akan lanjut untuk memasang headlamp, speedometer, setang, dan komponen-komponen lainnya ya bro. Baik bro, kita lanjut saja untuk pemasangan headlamp. Tapi sebelum pemasangan headlamp, kita pasang dulu bracket headlampnya di kedua shock depannya bro. Kemudian kita akan pasang segitiga atas bro. Untuk memasukkan segitiga atas ini bro, saya menggunakan palu karet, jangan menggunakan palu besi karena dapat menyebabkan segitiganya lecet bro. Dan ini pun saya lapis dengan kain bro untuk mukulnya. Setelah segitiga atas sudah terpasang dan sudah presisi bro, kita akan lanjut untuk pemasangan stop kontak. Jadi di stop kontak ini saya menggunakan baut L ukuran 10 nih bro. Setelah ini, setelah baut L kunci kontaknya sudah dikencengin bro, kita akan lanjut untuk pemasangan speedometernya. Jadi untuk speedometernya juga ini menggunakan kunci atau baut 12 bro. Baik bro, kita lanjut lagi setelah pemasangan speedometer setiga atas dan slot bracket yang kesok. Kita akan lanjut lagi untuk pemasangan sambungan bracket untuk headlampnya lagi. Dan ini jangan sampai terbalik ya bro, nanti headlampnya bisa-bisa renggang dan jaraknya terlalu jauh dari speedometernya bro. Oke bro, setelah pemasangan sen sudah selesai, kita akan lanjut untuk pemasangan batok lampunya. Jadi untuk kabel-kabelnya, buru-buru semua jangan lupa rapikan. Oke bro, sekarang pemasangan headlamp sudah selesai dan untuk lampu-lampunya juga sudah normal semua. Jadi kita akan lanjut lagi untuk pemasangan setang dan komponen-komponen yang ada di setang itu sendiri bro. Yuk simak terus videonya sampai selesai.
Baik bro, untuk pemasangan headlamp, speedometer, dan stand sudah selesai nih bro. Jadi terima kasih kepada bro-bro semua sudah menonton video ini sampai selesai. Dan bagi bro-bro yang baru bergabung di channel Lucky Vion, silakan di subscribe dan aktifkan icon notifikasinya supaya bro-bro semua tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel Lucky Vion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.